Halo guys, kembali lagi di channel Tams Otomotif dengan gue Johan. Kali ini dapat request ya, ini untuk custom headlamp di mobil yang Grand Innova Barong nih 2015. Keluarnya nggak terang ya, dia memang udah pernah ganti dengan aftermarket. Nah kali ini untuk di upgrade lagi di sisi bagian dalamnya ya, dengan Hyperion yang mini laser billet Pro G yang 1,8 inch dengan penambahan Demon Ice Blue di keduanya, dengan penambahan DRL-nya juga diganti ya, dengan yang kita punya yang welcome-nya blue ini, bisa dua warna. Oke, coba nyalain mesin. Oke, saat dia start mesin, nah, kami jalan ya, ini modelnya biru, dia akan berubah putih. Ini berubah putih, saat senja biru deh. Itu nyala saat dengan demo juga ya. Jadi serba nuansa biru. Oke, langsung coba low beam. Saat lo ya, di posisi si laser high beam. Oke, langsung kita lihat aja sinar ya. Ini udah agak gelap. Itu saat lo, itu high beamnya ya. Oke, coba tolong dibuka. Udah gelap nih. Kita lihat ya, seberapa jauh dia bisa. Coba buka papannya. Nah, mantap tuh. Cakep banget ya, itu high beamnya. Jauh banget ya. Oke, thank you ya customer Rico Charlie. Nanti mungkin next dia akan upgrade klaimnya ya. Thank you udah custom di klaim. Kalian kalau yang mau upgrade custom lampu bisa langsung datang ke Klaim Otomotif. Jangan lupa follow, like, dan subscribe channel kita ya. Thank you guys.